Yang minat monitor panggung murah meriah buat sound hajatan atau buat monitor solo organ, monggo di WA saja, nomor WA-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah, Poyelali. Di video kali ini dulur, kita mau mereview Power Wisdom 4 channel yang kita pakai buat paket sound 23 juta lur. Kayak gimana reviewnya? Ikuti video ini sampai selesai, oke? Power Wisdom AH12004 ini cocok sekali dipakai untuk tegangan yang kurang atau tegangan yang naik turun ya. Nah, ini sudah dilengkapi oleh automatisasi untuk voltase ya. Jadi power ini power paling tahan untuk tegangan naik turun ya. Jadi kalau misalkan saya ditanya sama konsumen, "Mas, kalau misalkan tegangan listrik saya kurang dari 200, Mas, gimana baiknya menggunakan power apa?" Saya selalu menyarankan tegangan itu udah nggak bisa diganggu gugat kecuali kalau kita mau menggunakan stafol ya atau stabilizer. Tapi kalau misalkan pakai stafol ataupun stabilizer pun tidak bisa menaikkan voltase yang kita inginkan, ya mau nggak mau ada dua jalan ya dulur. Kita usul menggunakan power rakitan atau produk dari Wisdom. Kenapa? Karena untuk power rakitan itu minim fitur automatisasi. Jadi langsung kita nyalakan saklarnya seperti ini, udah langsung on dan tidak ada hambatan apa-apa. Tapi kalau menggunakan power build up, banyak sekali fitur-fitur yang berkaitan dengan automatisasi yang akhirnya timbul banyak masalah. Karena power build up rata-rata dia tegangan paling rendahnya 220 dan tegangan paling tingginya 235 atau 240. Itu ya lur. Nah, kalau misalkan tegangan kita kurang dari 220 ya berarti kita tidak bisa memenuhi dari kebutuhan standar operasional power itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mengakali menggunakan power rakitan, power recommended dari kami, yaitu menggunakan produk dari Wisdom. Oke dulur, ini adalah tampilan bagian depannya. Kita lihat bagian tipenya ya, RAM grillnya AH12004 8 ohm Wisdom. Kita intip bagian belakangnya. Nah, ini lur, standar operasional dari tegangan listriknya 220 volt strip 240 volt 50 strip 60 Hz. Nah, ini adalah standar dari SOP alat elektronik di Indonesia ya. Oke, langsung kita spill, kita review full bagian belakangnya. Nah, ini ada speakon, ada link, ada input menggunakan Canon, ada settingan stereo, paralel, bridge, dan ada juga bending postnya. Jadi ini full review Power Wisdom AH12004 ya, yang cocok sekali dipakai buat low, buat middle, buat mid high. Oke dulur, jadi apabila dulur minat, monggo langsung di order saja. Nomor WA nya ada di awal dan di akhir video, dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Gupron Pitching. Saya selalu tetap semangat dan pokoknya mantap. Oh.
Yang minat monitor panggung murah meriah buat sound hajatan atau buat monitor terima solo kasih organ, telah menonton video ini sampai selesai. Di WA saja nomor WA-nya juga ini. Yang telah subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya. Salam satu hobi, tetap semangat, sehat selalu. Ini adalah rekomendasi power ampli toa yang cocok atau yang support untuk sound hajatan ya. Nah ini juga support trafonya untuk yang model monggo seperti ini. Open order ada emblemnya yang warna biru atau hijau, ada juga yang warnanya kuning ya. Jadi emblem itu menentukan wattnya. Monggo langsung di order saja. Tembaga asli kuat.